subscribe channel saya, Gary Mandro. Aduh, terima kasih buat Bapak Ibu semua, buat PU penonton YouTube. Terima kasih banyak yang udah nonton video reaction saya, yang udah like video reaction saya, yang udah komen video reaction saya, yang udah subscribe video reaction saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Mulia Tegodang, semoga semua kita dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Yang sakit semoga GWS asik. GWS lekas sembuh. Amin 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 ya. Nah, enggak sabar lagi ya. Ingin sekali buat video reaction Papa Fildan. Kita bacain dulu judulnya. Mengalun Indah. Kok dinyanyi ini ya? Padahal saya membaca. Mengalun Indah mashup song Fildan Kerinduan Someone Like You. Wow, berarti dia nyanyi dua lagu satu performance. Nyanyi bahasa Inggris Papa Fildan pasti keren. Dapat SO Rita, berarti satu SO. Dan nilainya enggak banyak ya, 584. Tapi saya lihat tadi dia lolos ya. Congratulations buat Rara dan Fildan menuju empat besar. Wow. Wow, wow, luar biasa. Langsung aja ya, ini dia video reaction Papa Fildan. Dia main gitar. Wih. Duhai kekasihku, di awal udah adem banget. Keren. Wow. Wow. Asing hati gelisah. Wow. Tak sabar. Seperti jauh, supaya kita dapat bercinta lagi. Aduh.
keren banget penampilan dia. Masuk bahasa Inggrisnya mungkin. Asik. Aduh. Penggabungan dua lagunya keren kalau menurut aku, partnya pas dari Indonesia ke bahasa Inggris. Jadi mungkin lagu ini temanya melo ya. Biasanya kan dia ngeluarin nada tinggi. Betul. Wow. Keren banget. So lima cantik ya di sini. Someone like you, one is nothing but a past for you. Don't forget me, dapat satu SO ya dari Bunda Rita. Kalau menurut aku penggabungan dua lagu ini pas banget ya, partnya itu pas banget. Fildan juga membawakannya keren. Tapi kenapa dapat satu SO ya? Nggak biasanya ya kan. Mungkin Fildan pengen banget nyanyiin lagu ini dengan suara yang tidak terlalu tinggi. Mungkin kemarin-kemarin kan udah tinggi-tinggi banget, udah perfect banget. Kalau menurut aku ini penampilannya perfect dan merdu gitu loh. Tapi kenapa dapat satu SO? Tapi gak apa-apa, mungkin kan juri punya penilaian sendiri-sendiri untuk Fildan. Tapi saya lihat tadi nilainya tinggi kok. Ada 99, 100, tinggi-tinggi, lumayan ya. Oke, dan gak sabar lagi penampilan Fildan di empat besar. Soalnya dia udah masuk, ya kan, lolos. Kalau gak salah ada Rara dan juga Fildan. Congratulations, ya. Wajib fans Papa Fildan menunggu penampilan Papa Fildan nanti di empat besar, terutama saya juga ya. Oke, terima kasih sudah nonton video reaction saya tentang Papa Fildan. Jangan lupa untuk subscribe Gary Mandru.